Ayo, weh. Kamu lagi ngapain? Lagi berenang. Enggak lihat tapi ini Tarling. Iya, tapi kok sekarang kok kayak gini sih? Kita kan dulu elegan kafe mewah. Belum tahu ya. Ini udah beda. Dulu nih peleknya 20. Cuma karena berat pokoknya gue ganti peleknya standar. Aja. Ini bikinin kopi buat bintang tamu. Oh iya, iya. Mau rasa apa? Rasa mengkudu apa? Gak ada kopi ini. Kopi aja. Ntar ya. Cabenya berapa, Pak? Enggak. Ini ngaduknya gini, Mbak. Mohon maaf, Mbak Sibat, Mbak Dea. Jadi 5.000. Mau ditransfer apa geseng? Tuan muda bayarin. Iya, bayar lu. Yo. Mohon maaf ya bintang tamu, kali ini kopinya dari gelas plastik, nggak apa-apa ya. Karena sekarang kita sudah masuk ke barista. Dipegang aja gak apa-apa, aku yakin juga gak enak kok. Mbak Dena Dewanka, menyindir mantan suaminya karena sudah mengenalkan anaknya ke pacar barunya. Cie, belum move on. Mbak, udah move on belum Mbak Dena? Udah dong. Udah. Kok kamu gak percaya kan move on sama kamu? Aku percaya, karena setelah pasangan yang ganteng beralih selera menjadi yang kurang ganteng. Gak apa-apa. Si Mbak Dena mau ayam menyamuk kebon. Mbak Dena mendapatkan Mas Ijeng saat kerja di Trans TV. Setelah pisah balik lagi kerja di gedung yang sama, pasti ngincer talent baru ya. Waduh. Eh, ngeliatnya ke Mbak Dena aja, jangan ke ongol-ongol itu. Ya. Ini kameramen pesan kacang. Enggak.